Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan memasak kepala ikan kakap kuah santan, ya. Bahan-bahannya yaitu ini ada 4 potong kepala kakap, ya. Ini udah saya cuci bersih, ya. Udah saya baluri dengan jeruk nipis biar nggak begitu bau amis, ya. Ini ikan kakapnya masih seger, ya teman-teman, ya. Ini 4 potong kepala kakap, ya. Dan ini airnya, menggunakan airnya 1500 ml, ya. 1500 ml air. Dan bumbu-bumbunya yaitu 8 bawang merah, 5 bawang putih, 1,5 ibu jari kunyit, 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari jahe, 1 buah tomat, 15 kemiri, 15 cabai merah. Ini bumbu ini nanti dihaluskan teman-teman, ya. Dan bumbu pelengkap lainnya 1 sendok makan kaldu jamur, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam sesuai dengan selera garam, ya teman-teman. Dan ini ada perasan jeruk nipis, ya, dari satu buah jeruk nipis, ya. Saya ambil airnya, ya. 3 batang serai digeprek, 5 daun jeruk, 5 daun salam. Dan saya menggunakan santan, ya, satu box ini 200 ml teman-teman, ya. Inilah teman-teman bahan-bahan dan bumbu yang akan saya gunakan dalam memasak kepala kakap sayur santan, ya, kuah santan. Ya teman-teman, jangan lupa, ya, subscribe, like, comment, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa melihat video saya berikutnya. Terima kasih. Yuk kita ikuti proses memasaknya teman-teman, ya. Inilah teman-teman hasilnya, bumbu yang saya haluskan tadi, ya. Kunyit, lengkuas, jahe, cabai merah, kemiri, tomat, ya. Ini hasilnya, ya. Sekarang kita lanjutkan proses memasaknya, ya teman-teman, ya. Yuk kita ikuti.
Inilah teman-teman hasilnya, yaitu masak kepala kakap buah santan ya. Ini silahkan teman-teman dites rasa ya, sesuai dengan selera teman-teman ya. Kurang gula silahkan tambah gulanya, kurang garam apa kurang gurih ya, atau kurang kurang asam ya, silahkan ya, disesuaikan dengan selera teman-teman ya, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya, sudah mengikuti masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.